Halo guys, welcome back to my channel. Kemarin gue lupa bahwa gue baru upload 3 dari 4. Nah ini adalah yang terakhir, bukan speaking. So, my bad. And sekarang gue akan membahas mengenai listening. Listening IELTS test itu yang pertama kali dilakukan ketika kalian tes IELTS. Ketika kalian memilih untuk paper base itu, which is yang gue kerjain beberapa bulan yang lalu, itu nanti kita ada di ruangan dan ada beberapa speaker di sekeliling kita. So don't worry, pasti kedengeran. Nah, kalau misalnya komputer base itu kalian akan pakai headset. So I'm gonna talk about more about the paper base ya. Jadi listening itu waktunya 30 menit plus 10 menit transfer jawaban dari soal ke lembar jawaban. Nah, di dalam listening test tuh ada apa aja sih? Jadi sebenarnya tuh ada 4 sesi recording. Recording 1 itu kayak lebih ke a conversation between two people set in an everyday social context. Jadi misalnya ada si A, si B lagi ngobrol tentang suatu topik. Nah, kita dengerin dan nanti ada pertanyaan mengenai obrolan mereka. Untuk recording yang kedua itu kayak a monologue set in an everyday social context, misalnya speech about local facilities. Nah, nanti ada satu orang yang akan ngomong either itu tentang museum, tentang country atau city. Nah, nanti ada pertanyaannya mengenai itu. Recording ketiga itu biasanya conversation up to 4 people set in an educational or training context. Jadi misalnya contohnya university tutor dengan studentnya discussing an assignment. Jadi ada pertanyaannya lagi. Yang terakhir ada recording keempat itu monolog on an academic subject such as like university lecture, dan ada pertanyaan lagi. So, waktunya as I said before 30 menit. Jadi ini sangat-sangat cepat. Jadi kayak kalian fungsinya adalah kalian harus fokus. Jangan meleng. Fokus dan dengerin apa yang mereka bilang. Trik selanjutnya adalah kalian harus nanti ada waktu, kalian bisa nyuri waktu untuk baca soalnya. Dalam arti gini, nanti ketika sesi 1 itu dia akan membaca instructionnya. Instruction misalnya ngisinya gimana. Nah, kalau kalian udah latihan duluan, kalian tuh udah luar kepala tahu nih instruksinya gimana. Nah, waktu ketika dia ngomong mengenai instruksi, kalian langsung bisa baca, curi-curi start, baca soal selanjutnya. Which is kayak, jadi ketika kalian sudah baca soalnya, kalian udah ada have in mind, okay, I need to focus on this and that, and this. Jadi kayak ketika recordingnya mulai, kalian udah ada an idea. Kemudian, jenis pertanyaannya ada multiple choice, of course, ada isian, ada matching, ada gambar juga kadang, ada gambar. Nah, sebenarnya ini yang harus hati-hati. Kalian harus membaca instruksinya ketika ada isian atau sentence completion. Misalnya ada dia bilang no more than one word and or a number. Jadi kayak satu kata or n satu number atau satu angka. Jadi kayak kalian harus perhatiin benar-benar. Kalau dia bilang no more than two words, jadi hanya dua kata, gak boleh lebih. Ketika kalian lebih, berarti kalian udah salah. Misalnya rubber band, ketika soalnya bilang no more than two words, e-nya gak usah kalian isi, jadi langsung rubber band aja. Itu, and I think that's it. And ini penilaiannya tuh sangat objektif ya, jadi kayak ada kunci jawabannya, jadi cepet hasilnya. Nah, ini ada satu yang gue mau share, itu praktis yang sebenarnya kalian gak usah download dari link Cambridge IELTS 8 yang gue kasih di video-video sebelumnya. Itu kalian langsung aja buka ke YouTube, ini akan gue kasih tahu gimana caranya. Wait. Nah, sekarang kalian buka YouTube, terus coba klik IELTS, ketik IELTS Cambridge, apapun, listening test, berapapun itu. Ini untuk sekarang, ini gue pilih yang 11 dan tes 3. Nah, nanti ada pilihan berbagai macam video tentang tes tersebut. Klik aja salah satu.
Nah, udah klik itu kan ada pertanyaannya tuh di dalam apa sih namanya di dalam videonya. Nah, kalian tinggal siapin kertas sama pulpen dan kalian baca soalnya di situ. Oke. Nah, setelah kalian baca soalnya dan kalian dengerin kan kalian jawab-jawab, itu nanti ikutin aja instructionnya. Nah, ketika udah selesai, itu kunci jawabannya akan ada di belakang. Nah, itu. Nih, jadi kalian langsung bisa nilai pekerjaan kalian berapa nilainya. Nah, kemudian kalian juga bisa cari yang lain. Ini kan untuk Cambridge 11 ada tes 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalian juga bisa cari yang lain untuk latihan-latihan selanjutnya. Di nggak usah perlu kalian download bukunya, langsung aja latihannya listening via YouTube aja. Ini sangat berguna nih buat prepare kalian untuk tes IELTS selanjutnya. Oke, okay guys, that's all. Semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu. And don't forget to subscribe. And if you have any question, just comment or message me through my social media that I already put it down there. Okay, see ya.